kembali kita untuk video kali ini mengenai area under a cuff, okay, ataupun luas di bawah lengkung. Apa yang awak akan belajar dalam tajuk ini adalah, okay, bagaimana kita menggunakan integration ataupun pengamiran untuk mencari luas di bawah lengkung ataupun luas di bawah graf. Okay, mula-mula, you kena tahu bahawa area under a cuff kita ada dua. Satu, bounded by x-axis ataupun dibatasi oleh paksi x. Yang kedua, of course, kita ada bounded by y-axis, dibatasi oleh paksi y. Okey, macam mana gaya luas yang di bawah lengkung dibatasi oleh paksi x? Okey, katalah you ada lengkung. Di bawah lengkung maksudnya, di situlah nampak lengkung di bawahnya tapi dia stop dekat paksi x. Okey, rupanya macam tu. Okey, nampak eh? Lengkung, you ada lengkung. Di bawah lengkung, ching, dia stop dekat paksi x. Itu masuk area under a curve bounded by x. Inilah dia. Okey, lengkung ke bawah. Okey, kalau bounded by y-axis pula, dibatasi oleh paksi y. So, you rasa macam mana kalau kita ada lengkung macam ni? Tadi ke bawah kan, dia sekat sampai ke x-axis. So, kalau bounded by y-axis, macam mana rasanya? Ya, dia mestilah ke kiri. Ke kiri. Sebab lengkung dia ke kiri, dia stop dekat y-axis, dekat paksi y. Ini adalah region yang mana bounded by y-axis. So, saya harap awak familiar dengan kedua-dua gambar ini. Ada lengkung, area under a curve bounded by x, dia ke sini, ke bawah lah maksudnya. Tapi kalau ada lengkung, area under a curve bounded by y-axis, dia akan ke kiri. Dia akan ke y-axis itu. Okey, jom kita tengok detail. Kalau dia kata area under the curve y equal to fx, ni lengkung y equal to fx, dia kata area under the curve bounded y, by the x-axis. Okay, so you tahu dia ke bawah sini lah. Tapi dia kata dia bounded by x-axis. Dia bounded by line x equal to a and line x equal to b. Maksudnya, tadi kita open tau. Okay, kita open. So, lengkung ini ke bawahnya semua. Tapi bila kita ada boundary, kita limitkan line x equal to a dan juga line x equal to b, ada sempadan lagi. So katalah yang hijau ni adalah x equal to a, line x equal to a adalah line yang vertical, dia passes through a. Kalau yang line x equal to b adalah vertical line yang akan passes through b. Okay, you ada bawah lengkung tapi dia sekat dekat hijau ini, dia bounded by x, so dia akan stop dekat x-axis. Tapi kiri kanan tu dia sekat x a dan juga x equal to b. So, ini region dia. Boleh dapat tak konsep ini? Okay. Area under a curve bounded by x-axis. Ching, dia stop dekat x-axis. Tapi kiri kanan tu dia tengok. Dia bounded by x-axis. Line x equal to a and line x equal to b. So, ini adalah nilai-nilai a dan juga yang kat sini adalah b. So, sini smaller number lah. B adalah larger number. So, yang ini akan diberikan oleh formula. Okay, A itu adalah area ya, luas ya. Integration, sebab dia bounded by x-axis, so kita akan letak dx di belakang, tengah-tengah y. Okay, ingat eh, dx di belakang kalau dia bounded by x-axis, tengah-tengah dia y. Sebab nanti bila you ada y di tengah, meaning y you adalah in terms of x. Dan AB ni adalah boundary dia. Nanti dia sekat you punya area tu dari mana ke mana. Dia nampak dia sekat dari A hingga B kan. So, you akan letak A sebagai had bawah, B sebagai had atas. Dan you have to alert that A dengan B ni kalau dia bounded by X, nilai A dengan B ini adalah nilai-nilai di paksi X. Okay, jom kita tengok. Dia kata carikan luas bagi shaded region, okay, kawasan yang berlori. You nampak ini sebenarnya adalah right angle triangle, segitiga. Okay, you nampak you ada satu straight line y equal to 5x. And then dekat sini nilainya 3. Nampak ni lurus ni. Ni 3. So, dia kata dia nak area of the shaded region. So, you nampak inilah segi 3. Okay. So, bila segi 3 actually, you boleh guna formula yang menengah rendah. Which is, luas adalah diberikan oleh setengah kali had kali base. Setengah kali tinggi kali tapak. As simple as that. Masalahnya, you tahu base-nya adalah 3. But what is the height? So, bila height maksudnya, you akan ambil 3 ni, you substitute into equation. Sebab x3 ini adalah part of the graph. So, you boleh substitute x3 ke dalam equation untuk you mendapatkan y-nya. So, bila you substitute x3 kat sini, you dapat
5 darab 3, 15. So meaning that nilai Y kat sini adalah 15. So boleh tak you tahu tinggi height untuk triangle ni? Boleh kan? Meaning that ini 15. So you boleh as simple as you kira half times 15, tinggi dia base dia 3. So you terus dapat 45 over 2 unit square. Ini sebab kita tahu shape-nya adalah geometric right angle triangle. So you guna formula yang you belajar masa menengah rendah. Actually, kita boleh gunakan integration sebab saya dah mention before. Macam mana you nak cari area under a curve? Sebenarnya area under a curve ke, area under the straight line ke, as long as dia itu adalah graph, tak kisah apa-apa shape pun, okay, you boleh menggunakan integration. So jom kita cuba sebab you tahu ini adalah area under a straight line bounded by x axis. So kita akan menggunakan formula A sama dengan integration of y with respect to x. Ingat eh, dx di belakang meaning that area itu bounded by x axis. Ingat nilai-nilai A dengan B ni adalah boundary dia. Area tu dia sekat dari mana ke mana. So, since you tahu kita punya Y ni adalah equation. Okay, you tahu dia adalah area di bawah straight line. Betul tak? Area di bawah straight line. So, you akan gantikan equation of straight line tu. Maksudnya, you akan gantikan Y ini sebagai apa? Apa Y untuk straight line ni? Y adalah 5X. So, you akan ganti dengan 5X. And then, dari mana ke mana you punya shaded region ni? Dari 0 until 3. So, you akan letakkan limit dia sebagai 0, 3. Lower is 0, upper is 3. Dan ini adalah dah jadi kamiran tentu. Definite integral yang you dah buat sebelum ni, yang you dah master pun. So, what to do is you add the power of x by 1 sebab you nak integrate with respect to x. So, you akan kerjakan x. You akan ambil power x tu, you tambahkan powernya dengan 1. So, this becomes ni 1 kan sebenarnya. So, jadi 2 over 2. Okay, kita akan divide dengan power after added by 1 iaitu 2. Lepas tu, once you dah buat integration, ingat eh, kita akan buat square bracket, letak limit dia 0, 3. Saya harap you masih ingat cara-cara kita membuat definite integral. The next step is, you akan gantikan upper dekat x dia. Okay. And then you minus gantikan lower. Okay, yang ini sebenarnya saya buat eh. Okay, yang tadi kita dah belajar the first properties. Yang ada k, kita take out k. Kita boleh buat macam tu, okay. Kita apply dekat sini eh. Sebenarnya kalau tak nak pun boleh, you just terus je substitute 3 kat sini. Tapi yang ni kita sahaja nak test lah. Kalau kita guna properties number 1, boleh ke tidak? Okay, kita keluarkan 5 over 2. So, kita akan buat x square je. So, kita akan substitute 3 dekat x. So, 3 square minus 0 square. So, dapat 45 over 2. EE sama. Nampak tak? Tetapi, comparing these two, you akan dapat melihat yang belah kiri ni, yang you guna formula height times base adalah lebih mudah. Compact tu you nak buat integration, betul tak? So, saya advise kalau you nampak shape ni adalah geometry, right angle triangle ke apakah, you akan guna formula yang menengah rendah ni. Okay, tak ada masalah. Saya tak recommend you untuk buat integration sebab integration lebih complicated. Okay, next one. Kalau saya ada macam ni, nampak tak? Okay, dia kata area of the shaded region. Nampak area of shaded region. EE rectangle saju alls. Okay. So, bila rectangle, apa formula area dia? Length times width. That's it. As simple as that, you akan guna itu. Okay. Tak payahlah sibuk-sibuk nak guna integration yang lagi complicated tu. So, kita tahu length dia berapa ni. Ni 1 kan? Ini 6 kan? Ini adalah garis x equal to 1. Ini adalah garis x equal to 6 eh. So, sini xj1, xj6. So, length dia sebenarnya adalah 5. Lepas tu, width dia. Okay, width dia apa-apa ni? Kalau y dia 4. Kalau y dia 4, sini 4. So, ni 4 lah kan height dia. Ataupun width dia. So, kita akan buat area adalah 5 times 4 which is 20 unit square. Nampak tak? Zah-zah siap. Cuba kita compare kalau kita buat integration. Sebab integration, saya dah mention, dia adalah untuk mencari area under the graph eh. Area under the graph. In this case, our graph is straight line, bukan curve. So, sebab dia bounded by x-axis. Nampak tak? You ada straight line, you ada graph. Dia bounded by x-axis. Cing lah. Dia nampak? Dia sekat ke bawah dari 1 hingga 6. Nampak? Dia limit kiri kanan tu dari 1 until 6. So, this is your limit actually. Lower limit and upper limit. So, you akan integratekan. Y tu apa? Y tu adalah graph tu. Equation of the graph. You can ganti Y lah. Y tu apa? Y tu 4. So, you akan gantilah Y dengan 4. So, ini dari 1 until 6 eh. Sebab ni lower, ni upper. Lepas tu, you integrate 4, you dapat 4x. Okay, ingat kita buat square bracket from 1 to 6. And then you substitute upper dekat x minus you substitute lower. And then you dapat 24 minus 4 is 20. Tapi panjang kan?
So, sama juga kalau you ada right angle triangle, kalau you ada rectangle, sila guna formula lower form. Okay, yang ini. Yang ini kan, kita straight line juga. Y equal to X. So, C dia 0 kat sini. Kalau saya ada line, dia nampak kan, you ada, you nampak dia adalah area under the straight line bounded by X-axis dari 2 hingga 6. Okay? Tak. Macam saya mention, you tak perlu guna integration kalau you tahu shape-nya adalah geometry. Okay, geometry-geometry yang you tahu formula dia. Rectangle, square, right angle, triangle, trapezium, whatever. You just guna formula menengah rendah tanpa gunakan formula integration. So, yang ini sebenarnya adalah berbentuk trapezium. So, the formula of trapezium is height. So, ini height dia. And darab dengan sum of two parallel sides. Hasil tambah dua sisi yang selari. Inilah sisi-sisi yang selarinya. Okay, according to the diagram, you nampaklah dia punya height tu 6 minus 2 is 4 lah kan. Memang nampak masalahnya apa dia punya sum of two parallel sides ni. Jadi, bila you tahu X dia 2, Y you boleh cari dengan ganti X2 kat sini. Okay, you ganti X2, you dapat 4. And then kalau X dia 6, what is the value of Y? You ganti 6 kat sini, you dapat 12. Nampak? You ganti X6 kat sini, dapat 12. So, you tahu tak sum of two parallel sides tu berapa? Ini 4, ini 12. So, you akan buat 4 plus 12. Dan you akan dapat 32 unit square. Kan senang kan? Okay, jom kita try test guna integration. So, you tahu the formula adalah integration of y dx kan? Integration of y with respect to x sebab bounded by x. Y ni ambil equation of the graph. Equation of the straight line which is y adalah 2x. So, you akan ganti y ini dengan 2x. Dari mana ke mana? Kiri kanan tu. Dia punya boundaries. Dia sekat dari mana ke mana? 2 to 6. So, the lower limit is 2. The upper limit is 6. And this is a definite integral, khamiran tentu. So, you akan buat 2x square over 2. Okay. Lepas tu, you buat limit dia 2 to 6. And then, 2 dengan 2 boleh cancel, becomes x square. And then, ni step yang biasa eh. Untuk definite integral, you substitute upper dekat x. And then, you minus dengan you substitute lower. Dia akan jadi 6 square minus 2 square. Which the answer is 32. Kan sama tu. So, you choose mana yang senang kalau you ada bentuk-bentuk geometry. Nak guna integration ke nak guna yang formula menengah rendah? Yes, kita akan guna formula menengah rendah. Ingat eh, ada tiga shape tu yang biasalah. Yang normally kalau you nampak dalam soalan, ada tiga shape itu. Right angle triangle, rectangle, segi empat tepat ataupun segi empat sama ke? Okay, petak lah maksudnya. And then trapezium. Okay, bila masa pula yang kalau kita nak guna formula integration ni? Ya, bila dia melibatkan graf-graf lengkung eh. Curve lah. Kalau straight line, kita akan nampak dia berbentuk geometri. Tapi kalau lengkung, you tak tahu ini. Ini bukan geometri ni. Tak tahu bentuk apa ni. So, you have to use integration. So, ingat. You nampak kalau area of the shaded region tu, dia di bawah lengkung. Nampak? Ting, dia stop dekat x-axis dari sempadan dia 1 dengan 2. So, you akan pakai integration of y with respect to x from A to B. Which A to B tu adalah 1 to 2. So, y tu you akan gantikan. Nampak tak? Dia di bawah lengkung kan? Di bawah lengkung y equal to x square plus 2. So, your y tu you akan replace dengan, nampak? Ikut ya formula eh? Y adalah x square plus 2. Dx. Sebab tu kenapa kita letak y. Nampak tak? Bila you ada y, ini adalah in terms of x. Maka you bolehlah integrate with respect to x. So, power of x ni you tambahkan dengan 1. Jadi 3. Dia over dengan 3 eh. Power of added by 1. Plus, okay, 2. Integration 2 ingat. Kita just tambahkan x dekat sebelah dia. Becomes 2x. And then dah buat integration. Limit 1 to 2. And then gantikan upper dekat x. Maksudnya dia akan jadi 2 power of 3 over 3 plus 2 times 2. Baru you minus dengan you gantikan 1 dekat x dia. Okay, saya harap you masih ingat eh this step. Okay, dan you dapat 13 over 3 unit square. Jom pak akhir sebenarnya tak kisah you nak buat mixed number. You nak buat improper fraction, pecahan tak wajar. You nak buat point pun tak ada masalah. Okay, you nak biarkan 30 over 3 pun tak ada masalah. It's okay. Okay, as long as equivalent, setara. Okay, jom kita pergi ke example kedua. Ni bentuk cubic sebab power 3 kan? You dah belajar dalam modern maths, graph function. Kalau power 3 dia adalah cubic. Nampak A positif, betul tak ni? Daripada kanan ke kiri kan? Nampak you tahu dia adalah yang shaded region ni sebenarnya. Area di bawah curve, di bawah lengkung dibatasi oleh paksi X. Sebab dia stop dekat X-axis. And then kiri kanan tu
boundary dia, dari mana ke mana. Ni limit lah. So you akan integrate dari 2 hingga 5. Okay, 2 hingga 5, tengah-tengah y, belakang dx, sebab dia bounded by x. Y itu you gantikan dengan equation of the curve, which is x power of 3 plus 4. Itu y dia, nampak? So apa yang you buat, ini adalah definite. You add the power by 1, x power of 4 over 4 plus in the, integration of 4. You just tambahkan x di sebelah dia, and then terus laju-laju, you tulis square bracket and letak lower and upper limit, and then substitute upper dekat x, 5, 5. Nampak? 5, 5 minus you gantikan lower. So 2 power of 4 over 4 plus 4 times 2. Nampak situ? And then you dapat 176.25 minus 12 equal to 164.25. Nampak? Nak buat decimal pun tak ada masalah. It's okay. Okay? As long as you mendapati syarat lah. Next one, kita buat example number 3. Ha, macam ni pula. Ini adalah reciprocal, graf salingan. You ada y equal to 3 over x square. Nampak eh? Dia masih luas di bawah lengkung, dibatasi oleh paksi x dari 1 hingga 4. Ingat, dari 1 hingga 4 ni, dia sekatan kiri kanan tu. Ha, sempadan dia. Dia nak hadkan you punya luas tu mana? Kat kawasan mana? Maksudnya dia nak kepung dari mana ke mana. So, sebab you tahu dia adalah bounded by x axis, so belakang dx, tengah-tengah y. So, y tu adalah equation of the curve lah. 3 over x square dari 1 until 4. Macam tu. So, ingat, you punya integration mestilah berbentuk ax power of n. So, you have to rewrite this into 3x power of negative 2. Okay? So, you akan integratekan 3x power of negative 2. Add the power by 1. Jadi, negative 2 plus 1 is negative 1 over negative 1. Ha, macam ni. Okay? Dan saya cantik-cantik sikit lah. 3 over negative 1 ni jadi negative 3. And then x negative 1 tu bawa turun. So jadi macam ni. Ha, saya harap you dah cekap eh. Ha, sebab you dah lama kan, you dah buat integration ni dah lama. So saya harap you dah master yang ini. Dah laju dah. Okay. So apa nak buat seterusnya? You akan substitute upper 4 tu. Lepas tu you minuskan dengan you substitute lower. So tu yang jadi negative 3 over 4 minus negative 3 over 1. So yang ini akan jadi negative 3 over 4 plus 3. Dapatlah 9 over 4. Kalau nak buat 2 1/4 pun boleh, tak kisah. Nak buat point pun boleh. Janji dia equivalent, tak ada syarat pun. Okay, up to you nak suka yang mana. Okay, boleh faham. Jom example 4. Ha, sama juga ya, kita akan pakai dx lah ya, integration dx. Sebab you nampak tak, you ada lengkung ni, you ada curve. Yang curve equation dia adalah y equal to 8 minus 3x minus x square. Ini adalah quadratic kalau you nampak. Quadratic with a maximum point. In shape lah maksudnya, sebab a dia negatif. Nampak? Dia sekat dekat x-axis kat sini. Lepas tu kiri kanan tu, dia kepung dari mana ke mana. This is your limit. Ingat eh, lower limit mestilah sentiasa smaller than upper limit. So negative 2 yang dekat bawah, 1 yang dekat atas. So apa yang you buat adalah, you akan cari area dari negative 2 until 1, 4, 8 minus 3x minus x square. Ini y dia. Okay, y dia you replace dengan equation curve itu. Okay, apa yang you buat adalah you integrate lah. Sebab yang ni memang dah comel kan, in form of ax power of n. So you just buat integration. 8 jadi 8x minus 3x square over 2 minus x power 3 over 3. Lepas tu dari negative 2 until 1. And then substitute upper, ganti 1, ganti 1, ganti 1. Lepas tu you minus, ganti negative 2 kat sini, negative 2 kat sini, negative 2 kat sini. Yang ini hati-hati. Nampak tak ni? Very complicated. Okay? So, you have to extra careful bila nak tekan calculator tu. So, at the best, you buat 1 by 1 lah ni. 8 ni apa? Negative 2 over 2. Yang ni 1 over 3. You tekan 1. So, pastikan you dapat 25. And 1 over 2. Ataupun you boleh tulis 25.5. Okay? Up to you. Okay. Saya ada nak bagi info satu lah kan. Sebenarnya kan, kalau area under a curve, dia bukannya setakat dekat belah atas tau. Yang saya bagi contoh tadi sebab you all beginner. Saya hanya bagi awak contoh-contoh yang kalau lengkung itu macam ni, dia ke bawah sekat dekat paksi x. Sebenarnya untuk bounded by x axis, dia boleh juga lengkung itu di bawah. Okay, lengkung di bawah macam ni, bila di bawah lengkung, dia akan ke atas lah, ke arah paksi x. Kalau lengkung tu dekat atas, dia ke bawah lah, ke arah paksi x. Tapi kalau ini arah ke paksi s, okay, dia bounded by s axis, maksudnya dia ke atas. Nampak tak ni? Okay, so ini saya letak a, letak b, letak c. So apa sebenarnya, adakah you rasa you boleh buat integration dekat belakang
DX sebab dia bounded by X. So you terus je laju-laju buat dari A sampai C. Ha, sebab you tahu, dia dari A sampai C lah kita buat je. Okay, ingat balik fizik. Okay, fizik you ada, you belajar wave kan? Wave, you belajar gelombang. Dia ada gelombang positif, negatif. So bila dia ada gelombang atas, gelombang bawah, bila you tambah terus, dia akan jadi destructive. Apa, memusnah lah, something like that. Bila ada plus minus, dia akan ching gone. So untuk kes macam ni, you tak boleh buat macam tu. Yang mana satu yang saya katakan dia positif, yang atas eh? Ini untuk info you lah. Sebab sebenarnya tak boleh buat macam tu because atas ini mewakili integration dari A hingga B ni, y dx, okay, integration of y wiras 1x dari A ke B, nilai dia positif. You mencari luas menggunakan integration. Okay? You mencari luas menggunakan integration. Tetapi untuk keadaan shaded region yang belah atas, nilai integration adalah positif. Dan untuk region yang belah bawah paksi x, okay, nilai integration dari B ke C adalah bernilai negatif. Tetapi ingat, luas adalah sentiasa positif. So, apa yang you dapat dekat sini, bila you buat integration dapat negatif, you positifkan dia. And then baru you tambahkan area atas tambah dengan area bawah. Faham ya? Nilai integration sahaja yang bernilai negatif, tetapi area sentiasa positif. Kita mencari area menggunakan integration. Okey, saya harap awak faham eh. Okey, apa gunanya yang saya sebut tadi? Bila masa dia berguna? Okey, let's look at the clone SPM punya soalan ni. Dia kata area of the shaded region below is 4 unit square, dia kata. Okey, eh? Nampak eh? 4 unit square ni. Ni shaded region ni kat bawah ni. You ada curve y equal to fx, tak payah tahu pun. Tak penting pun untuk you tahu apa equation curve ini. So you nampak ni adalah A, ini adalah B. So you nampak, oh, ini adalah area under the curve bounded by x-axis, nampak dekat atas kan. Tapi sebab dia berada belah bawah paksi x, you know that integration dia akan bernilai negatif. You tak boleh kata integration dari A ke B adalah 4 tau. Memanglah you cari area menggunakan integration. Tetapi sebab you dah tahu tadi trick kita, you dah tahu info that kalau region itu belah bawah x-axis, belah bawah paksi x, nilai integration adalah negatif. Kita mencari area menggunakan integration. Okay? That's why bila integration itu bernilai negatif pun, you akan positifkan dia. Sebab area luas, mana ada negatif kan? Tapi di sebaliknya, nilai integration itu adalah negatif. So, you nak cari value of 1 over 2 fx kan? Fx tu sebenarnya y lah, nampak tak? Fx tu y lah. So, you ganti y dengan f, nampak tak? Dia sama je sebenarnya. So, macam mana you nak cari soalan ni? Integration of half f dari a ke b. Ingat eh, yang previous lesson, previous video, kalau you ada 1 over 2 f ni, you boleh take out 1 over 2. Ingat tak yang first properties kita, kita boleh take out 1 over 2. Kita boleh take out k. Kalau you ingat lah, so dia akan jadi half integration of f from a to b. So yang ini apa ni, integration f dari a ke b. Tengok atas ni, dia adalah negative 4. You akan replace dia dengan negative 4. So dia akan jadi setengah kali negative 4, which the value is negative 2. Itulah dia jawapannya. So ini paling penting sebab ramai calon yang buat mistake di sini. So saya harap awak boleh faham apa yang saya cerita untuk soalan ini. Okay, jom kita try bagaimana kita nak cari area under the curve yang ada dua macam ni. Saya dah bagi tahu kalau area belah atas untuk bounded by x, nampak eh, ini adalah bounded by x lah, nampak dia ke bawah, ni ke atas. So you know that nilai integration ni positif, nilai integration ini negatif. Tapi masalahnya nampak tak, dia tak bagi apa-apa pun, memang togel, tak ada value. Apa yang you boleh buat adalah you cari dulu apa nilai dia. You know that dekat x axis y yang 0. So bila y 0, you akan ada x, x minus 2, x minus 3 equal to 0. Ini memang dah already difaktorkan, and this in factorization. So you see that x equal to 0, x minus 2 equal to 0, x minus 3 equal to 0. So your x is 0, your x is 2, your x is 3. So dapat tak 0 dah ada? Ni bagilah masing-masing. So 2 lah duduk sini, 3 lah duduk sini. Mana boleh 3 kiri 2 kanan? Dia mesti nombor kecil terletak lebih kiri dari nombor yang besar. Because this is number line. Actually this is your x axis number line eh. Okay, so you cari area ni, which you akan buat apa? Integration y dx lah kan, dari 0 hingga 2. Nampak dia sekat dari 0 hingga 2. Sebab dia ambil macam tak, dia bukit ni, bukit ni dari sini ke sini. Dia tak semestinya garis lurus tau. Sebab kalau daripada start sini pun, sini pun, you ambil nilai tu. Okay, tu positif. Lepas tu yang belah bawah ni, integration dari 2 hingga 3. Nampak? Dia sambung kan 2 ke 3.
A2 ketiga tapi nilainya negatif. Kita labelkan yang pertama ni sebagai A1, yang ini kita labelkan sebagai A2. Dan apa yang kita akan buat adalah you menambahkan A1 dan A2. Okay, tapi ni ingat, you punya integration bernilai negatif, tetapi at the end you have to convert A2 itu kepada positif sebab area sentiasa positif. Okay, nilai integration saja yang bernilai negatif. And then bila you calculate separately A1 dengan A2, last kali baru you tambahkan. Ingat eh, jangan buat dari 0 hingga 3 sebab nanti dia akan jadi destructive. Okay, kita tengok A1 dulu. Kita akan buat integration of Y dari 0 until 2. Y ini kita akan ambil equation yang inilah. Nampak bentuk-bentuk macam ni? You dah buat dah dulu masa kita drill indefinite integral. Kalau ada macam ni, apa you kena buat? You kena expand. So expand nak senang, you expand yang bracket dulu and then baru you multiply dengan X. So you ada X power 3 minus 5X square plus 6X. Okay, you substitute kat sini untuk menggantikan Y itu. Okay, jadi macam ni. So ini dah berbentuk expression. So you akan add the power by 1 jadi 4 over dengan 4. Yang ini minus 5x power 3 over 3 plus 6x square over 2. Mana yang boleh kecil, kita kecilkan. Yang ini limit dia, 0 hingga 2. Nampak ya? Kita akan buat A1 dari 0 hingga 2. Okay. So ni saya dah buat lah ni. 6 per 2 ni saya bubuh 3. So saya gantikan 2 dekat S. Gantikan 2. Okay, saya buat macam ni sebab apa tahu? You nampak tak kalau saya ganti 0? 0, gone. Ni pun 0 pun 0 juga kan. 0 pun 0 juga. So minus 0 semualah. Tak payah nak buat minus 0 power of 4 over 4 lah apa kan. Tapi be careful, sometimes dia bukan 0. Then you akan dapat jawapan dia 8/3. So area dia adalah 8/3 unit square. Itu area dia. Ini nilai integration you dapat 8/3 dan memang positif. So area is positive juga. Okay, jom kita kira A2 pula eh. Dia yang samalah Y tadi. So integrate pun kita dapat integration. Apa yang berbeza adalah limit dia 2 hingga 3. So you gantikan 3 dulu. 3 dulu. Tolak dengan you gantikan 2. So yang you dapat dah negatif 5/12. Itu nilai integration negatif. Ingat saya sebut nilai area adalah positif. So apa yang you kena buat adalah you tulis balik bahawa area itu is 5/12 unit square. You dah tak unit square, you tahu okay, aku dah mencari area sebenarnya. Okay, and then last kali barulah kita akan menambahkan A1 dan A2. Okay, untuk mencari area of the shaded region. Sebab you tahu yang ini belah atas, yang ini belah bawah. So you akan tambahkan kedua-duanya 8/3 plus 5/12, which is equal to 37/12. Macam tu. Lagi eh, kalau gambar macam ni lah, sama juga kan. Dia memang bounded by X sebab dia ke atas ke bawah. Ke atas ke bawah. Macam tu. Ni curve yang samalah. Y equal to X square minus 3X. Apa yang you akan buat, you akan kira integration ini dari 0 until 3 untuk Y eh. Tapi belah bawah you akan dapat nilai integration negatif. Kalau yang ini dari 3 to 4 tu, integration 3 to 4 Y dx ni, sebab dx is bounded by X axis, nilainya positif. Okay, ini A1, ini A2. So nanti you akan calculate A1 dan A2 separately, macam example number 5. Ingat, yang belah bawah yang negatif, you akan convert area kepada positif and then baru you tambahkan. Okay, jom kita buat A1 dulu eh. Dari 0 until 3, maka Y dia you replace dengan equation of the curve. So the curve tu adalah X square minus 3X. Okay, ini simple. So you integratekan X power of 3 over 3 minus 3X square over 2. Okay, limit dia 0 until 3. Lepas tu you macam biasalah, you gantikan upper minus you gantikan lower. Nampak tak? Bila ganti 0, ganti 0, 0 lah kan. So you dapat negative 4.5 ataupun negative 9/2. Okay, nampak? Sebab dia belah bawah memanglah you dapat negatif. Tapi area is always positive. So apa yang you kena buat? Lagi sekali, you akan tulis semula which area A1 equal to 4.5 unit square. Okay, hanya nilai integration sahaja yang negatif, tetapi area adalah sentiasa positif. Next one, you akan kira A2. A2 adalah integration of Y dari 3 to 4 eh. Nampak? Dari 3 hingga 4. So macam tadilah, you dah buat integration apa semua sama je. Yang berbeza adalah limit 3 to 4. Ganti 4 minus ganti 3 dekat S dia. Okay, so you dapat 11/6. Memang betul eh, positif dekat atas ni. And then area dia adalah 11/6. Atau you boleh buatkan dia sebagai nombor bercampur 1, 5, 6. Itu terpulang pada awak nak tulis macam mana. Okay, next one, bila dah ada A1, A2, apa yang kita akan buat adalah menambahkan kedua-duanya. So you akan dapat 6 and 1/3. Ini kalau buat
mixed number lah. Kalau nak buat improper pencantak wajah, dia jadi 19 over 3 unit square. Dah siap. Senang kan? Okey, seterusnya kita akan belajar bagaimana untuk mencari luas di bawah lengkung dibatasi oleh paksi Y. Kita rehat sebentar.